Gue lagi di Jakarta dulu, kemarin teh nggak sengaja nginep di ini dulu. Jakarta siapa? Nggak, di masjid. Saya pikir di sini. Ini harga. Kita dikasih selendang dari Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Jadi ini yang jahit mamanya dia. Dia jauh dari NTT, jalan kaki ke sini. Ya, 2 bulan ya. Hebat ya. Gimana nih makanya? Coba, lu kan orang NTT. Orang NTT tapi lama di bisa botol juga. Sini. Suatu mana mau dipotong? Yang juga kuliah di Bandung. Oh, kuliah di mana kuliah? Paulinus, Universitas Nusantara. Oh, bener. Sip. Nuhun ya. Nuhun. Lu pulang kemana? Mau ke terminal sih. Terminal mana? Ke Bandung. Langsung ke Bandung. Ayo bareng sampai situ tuh. Oh, ayo sini. Halo. Jadi hari ini saya mau ke suatu tempat. Aku dapat kiriman ini rompi sama masker ini dari temannya Boneng. Dwi. Iyalah, katanya malah itulah ya. Dan aku juga dikasih kain dari NTT. Ini dia, ada orangnya tuh. Iya, di Bandung. Udah berapa lama di Bandung? Udah dari SD sih, Kang. Dari SD di Panti Asuhan. Di SD tinggal di mana? Di yayasan di Panti Asuhan Al-Qasar. Oh. Hebat kuliah kan. Mandiri berarti dia mandiri sendiri ya. Nah, rencananya udah lama sih, Kang. Cuman baru ini. Oh, gitu. Bikinnya udah lama banget, cuman baru kesini gitu. Terus orang tua di NTT? Keluarga di NTT semua. Di NTT. Jauh ya NTT. Ini buat ibunya yang bikin kain ini, terima kasih ya. Udah punya niat juga luar biasa. Terima kasih, semoga diberikan kesehatan dan juga kelancaran, kebahagiaan. Anaknya sukses nanti jadi pengusaha kain NTT ya. Mantap. Jadi dia mau pulang ke Bandung, ke terminal ya? Lu kalau ke Bandung mah nggak usah di terminal, di gerbang tol Bekasi Timur aja kan, pada terminal pada ke situ juga. Ini teh apa-apa kan? Apa-apa. Udah ini. Jam berapa dari Bandung? Dari kemarin sih, Kang. Gue lagi di Jakarta dulu, kemarin teh nggak sengaja nginep di ini dulu. Di Jakarta siapa? Nggak, di masjid. Di masjid? Kenapa nggak ke sini aja? Udah malam banget kan. Udah berapa lama bikin kain? Kalau bikin sih ya 2 harian juga beres, Kang. 2 hari. Emang ibunya suka bikin ini? Enggak, kan itu kan khas dari sana, kain tenun gitu, buat jualan gitu. Cuman saya bilang, saya pengen dibikinin nama Kang Sule gitu. Sama Teh Putri, sama Kang Iki, dibikinin sama mama. Semester berapa kuliah? Udah semester 8, Kang. Akhir dong, Kang? Udah cuma lagi ini aja. Beres. Kuliahnya online kan sekarang? Iya. Online berarti lu udah bisa kuliah di NTT tuh? Iya dong? Enggak, ini sih, belum mudik. Oh, belum mudik? Belum boleh ya? Belum boleh. Harus tes swab dulu ya? Tapi sering pulang ke NTT? Udah jarang sih, Kang, soalnya pengennya sih ya setelah wisuda gitu pulangnya dulu. Oh, setelah wisuda pulang? Iya. Yeah. Apa sih jurusan apa kuliah? Pertanian. Oh, pertanian. Berarti lu tinggal di NTT di pegunungan? Enggak sih, kayak pulau gitu. Pulau? Emang bercocok tanam bagus di kayak pulau-pulau gitu ya? Kalau tergantung musim gitu. Oh, musiman ya? Iya. Berarti pulang setelah wisuda? Pulang. Pulang, saya bertani di sana? Kerjaan di sana. Oh, hebat. Berapa tahun lagi berarti? 1 tahun lagi lah. Lagi beresin nilai aja sih. Oh, nilai masih ada yang bolong? Masih, cuman beresin beberapa mata kuliah yang ketinggalan gitu. Lu umur berapa sih? Umur 24 tahun. Gua serius? Iya. 24 tahun. SD kenapa tiba-tiba langsung ke Bandung, ada yang kenal gitu? Enggak, dulu ada pengantarnya juga, ada rombongan gitu, sengaja merantau gitu kan. Merantau ke sini kok dari SD? Hebat. Dari SD kelas 6 dulu tuh ada rombongan langsung ke Panti Asuhan kan dulu. Selama di Bandung berarti ini jarang, udah enggak pulang-pulang ke NTT? Sering pulang, pas pulang terakhir itu 2017 kemarin, Kang. Oh, sekarang mah ya bisa video call ya. Iya. Udah canggih lah. Ini beneran sengaja lu dari Bandung sini gitu? Iya, Kang, pengen ngasih aja. Kasih pengen ya? Fotoin gitu, pengen foto bareng. Padahal kalau mau foto mah foto aja, nggak usah ngasih kali. Enggak. Kenang-kenangan lah ya. Iya, Kang. Kang boleh foto lagi, Kang. Boleh foto lagi.
bikin video dong, aku lagi di mobil bareng Sule gitu dong. Yeah. Punya YouTube juga sih, cuman ini. Nah, ayo, so. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekarang saya lagi sama Kang Sule. Halo. Penggemar berat. Terima kasih ya, kamu sudah menggemari saya. Terima kasih Kang, sudah ini sudah diterima sama sudah diterima baik. Amin. Di sapa. Sama-sama. Salam buat keluarganya di sana. Ya, buat mamanya yang bikin kain. Terima kasih. Sehat selalu ya. Siap. Yang penting. Dan kamu tinggal di sini jauh dari orang tua. Nanti pulang ke sana kamu harus sukses ya. Siap, kan? Nanti kabarin aku kalau kamu udah sukses di sana. Amin ya Allah. Halo semuanya, saya Adven Bangun mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Jen Aguero. Ya. Nih orangnya. Sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Ya. Ya. Sukses. Amin. Dengarkan dunia kisan. Alhamdulillah. Deg-degan. Ini punya jantung. Gua belum pernah kan tete. Main kesana kan? Pengen. Banyak ini surga-surga kecil lah. Pemandangannya bagus. Tahu nggak dari sini naiknya? Nanti tanya-tanya. Hah? Tanya alamnya. Ini di sini tuh ada bis langsung ke Bandung kalau nggak salah. Prima Jasa. Nah dari sini aja nih. Siapa? Oh iya nih bisa nih jalan situ ada jalan. Ya. Pas gerbang tol. Bis yang ke Bandung gitu aja. Ada ongkosnya nggak? Nggak. Salam aja, salim aja. Nggak. Tuh ongkosnya. Ongkosnya. Ya. Kasih ya. Rezeki Allah. Amin. Amin. Kasih ya. Siapa? Nonton hati-hati. Hati-hati. Ayo. Jadi dia itu penggemar berat dari zaman SD katanya. Dari zaman udah lama, terus dia pengen ngasih kain dari NTT. Terus dia datang sengaja ke rumah, apa minta foto doang sih. Tapi hebat dia bisa tahu rumah, mungkin tanya-tanya ya. Dia tidur di masjid, terus tadi mau pulang, ketemu di jalan, ya udah dianterin sampai sini. Sekarang dia mau pulang karena masih kuliah. Oke, berarti ini kita masuk konten ontrok. Jadi saya di ontrok sama penggemar ya. Jadi terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe Sule Channel dan juga Sule Family.